Jom sama-sama kami, caranya mudah. Hanya klik join button. Terima kasih. Jadi budak tadi, waktu dia baling tu, bismillah, dengan ilmu yang dia duduk ada, yang dia duduk belajar apa semua tadi, bila dia baling, mati binatang tu. Setelah dia bermunajat dengan Allah, maka waktu tu dia mula yakin 100% dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika dia baling dengan nama Allah, dengan batu kecil tadi, dan binatang tu mati, ketika itu keyakinan dan iman dia berjumlah 100 kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ha, jadi nak cari tuan ni. Dia pun seronok. Kemudian dia pun pergi jumpa Tok Guru dia. Dia pun kata, Tok Guru, binatang yang keluar kacau orang berapa hari, yang tak ada siapa pun berani lawan apa semua tu, tadi aku mendekati binatang itu, aku pegang seketul batu yang kecil, aku baling dengan nama Allah, bismillah, aku sebut, ya Allah, kalau kamu yang benar, kalau rahib ini yang benar, maka bunuhlah binatang ni. Binatang tu dah mati, Tok Guru. Apa kata Tok Guru dia? Tok Guru dia kata, ai bunai, wahai anak, al-yawma antal yawma afdalu minni. Hari ini kamu berada pada satu tempat yang lebih afdal, lebih tinggi kedudukan kamu di sisi Allah daripada aku. Rahib ni guru yang bersih, guru yang yang orang kata apa, yang benar, bercakap, buat apa yang dia cakap, guru yang jujur, guru yang benar, guru yang bersih. Ni rahib ni, dia kata, Allah telah mengangkat kedudukan kamu, wahai anak, lebih tinggi daripada aku. Wa innaka satubtala. Ini dalil dia. Wahai anak, Allah akan uji kamu. Nampak? Maka rahib ni kata, wa innaka satubtala. Ingat, wahai anak, Allah nak uji kamu ni. Kamu mesti kena uji dekat. Ha? Guru yang ada basirah, pandangan mata yang tajam. Dia kata, wa innaka satubtala. Hadis ni tuan. Fa ini betuli tafala tadulla alai. Guru ni kata, ketika mana kamu diuji oleh Allah, jangan tunjuk kata aku yang ajak kamu. Tuan-tuan tengok, guru ni dia tahukah budak ni nak kena uji apa? Ni guru ni, adakah dia tahu betul-betul apa ujian secara spesifik anak ni nak kena? Dia tak tahu apa ujian yang spesifik tu, tapi dia rasa ujian umum tu. Nampak tak? Dia basah umum. Hak saya baca tak, Ustaz? Bukan kalam saya tau. Hak Nabi sebut. Hadis ni hadis sahih. Nabi sebut perkataan rahib tadi, wahai anak, kamu hari ni dah sampai satu tahap lebih tinggi daripada aku. Kamu akan diuji oleh Allah. Dan ketika kamu diuji tu, jangan tunjuk aku yang ajak. Kenapa? Kita tengok di bawah. Ha, kita tengok di bawah apa yang berlaku kepada budak ni. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, budak ni dia boleh berubat semua jenis penyakit, termasuk buta sejak dilahirkan. Budak ni setelah dia memperolehi keyakinan, keimanan 100% dengan kekuasaan Allah, mulai daripada hari itu, tuan-tuan, seperti yang Tok Guru dia beritahu, kamu akan diuji, kamu akan dapat apa kelebihan Allah akan bagi. Dia boleh berubat semua jenis penyakit, termasuk buta daripada kecil. Dan penyakit-penyakit yang tak ada ubat ketika itu, seperti ada penyakit kulit, disebut oleh Rasulullah kan dalam hadis tu. Orang pun ramai mai rumah budak tu, dan tiap-tiap kali orang datang ke rumah budak tu suruh berubat, budak tu akan kata, fa in anta amanta billah, seandainya kamu beriman dengan Allah, aku akan minta Allah Ta'ala sembuhkan kamu. Tengok ayat dia. Tengok ayat dia. Dia tak kata, mah. Batuk. Aku nak pegang bagi sembuh. Budak tadi yang tauhid dia, akidah dia, iman dia. Budak enggak? 13 tahun. 14 tahun. Subhanallah. Ha. Setiap orang masuk dalam rumah dia, dia akan minta beriman dengan Allah, kerana Allah lah yang menyembuhkan, bukan aku. Innama yashfillah wa ana la ashfi ahadan. Aku tak boleh berubat siapa-siapa, dan sesungguhnya yang mengubati seseorang itu ialah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ramai orang beriman. Seorang menteri buta, dia sebut dalam hadis tu, Nabi sebut jalisul malik,
Menteri pun boleh, kawan rapat raja pun boleh. Orang istana yang rapat dengan raja, menteri ke orang istana ke, hak jenis susun kiri kanan tu lah. Zaman dulu kan, penasihat apa semua tu, dia panggil Jalisul Malik. Salah satu penasihat atau menteri atau yang tu, dia buta. Seorang-seorang penyakit-penyakit kritikal ni pergi jumpa budak tadi. Budak lah. Semua sembuh. Berita tu tersebar sampailah ke pengetahuan menteri tadi. Dia pun pergi. Fa'ata bihadaya kasirah. Nabi kata dia buat main hadiah yang banyak. Oh, hadiah. Orang kaya. Kan? Menteri. Buat main hadiah banyak. Dia masuk. Jumpa budak tu. Wahai anak muda. Aku ni buta. Buta yang tak boleh tengok. Bukan rabun 70%. Buta terus. Wahai anak, aku buta dan aku orang kaya. Aku bawa kepada kamu dengan hadiah dan pemberian yang banyak pada hari ini. Sekiranya kamu boleh berubat sakit buta aku ni, semua hadiah ni milik kamu. Bukan buah kurma 2 kilo, tuan. Mesti jam tangan hat 20,000. Orang kaya. Kan? Jam tangan. Benar mahal-mahal. Hang boleh berubat mata aku, semua hadiah ni untuk kamu. Kan? iPhone 8 mesti ada. Contoh lah. Kan? Jadi, budak tu jawab apa? Inni la ashfi ahadan. Wahai Tuan Menteri, aku tak boleh berubat sesiapa pun. Innama yashfillah. Hanya sahaja yang berubat, yang menyembuhkan selama ni, Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kamu beriman, da'autullah fashafak, aku berdoa kepada Allah, sebut, dia sebut sekali-sekali ya tuan. Budak ni, dia sebut sekali, makbul. Sebut sekali, makbul. Mustajab. Aku berdoa, Allah makbulkan, Allah sembuhkan kamu. Menteri tadi beriman dengan budak ni. Tuan tengok lah. Satu orang budak mempunyai keyakinan penuh dengan Allah. Dia sebut ke orang, amin billah, beriman dengan Allah, Allah bantu kamu. Resap masuk dalam hati menteri tadi. Dia kata amantu billah wahdahu la syarikalah. Aku beriman dengan kepada Allah yang esa, la syarikalah, tiada sekutu baginya. Budak tadi angkat tangan sekali je, dia berdoa, ya Allah sembuhkan penyakit kawan ni. Celik dia. Ada tak di Malaysia ni? Tak ada ah. Tak ada ah. Kan? Iman kita tuan, iman saya dan iman kita semua. Jauhlah tuan-tuan dengan iman umat terdahulu, salafus soleh. Dia berubat menteri tadi, menteri tadi ni pun macam biasa esok masuk kerja. Masuk istana, jalan elok ya. Tidak duk ni kayu ke orang bawa ke, jalan elok masuk. Raja tanya, man radda alaika basarak? Siapa yang kembalikan pandangan mata kamu? Menteri tadi jawab, Rabbi, Tuhanku. Tuan-tuan nampak iman dia. Datang daripada mulut satu orang yang berkeyakinan penuh dengan kuasa Allah Subhanahu Wa Taala. Meresap masuk keyakinan tadi dalam sanubari anak-anak murid dia dengan kukuh dan kuat. Bila raja tanya, siapa yang kembalikan pandangan kamu? Dia kata, Rabbi, Tuhan aku. Raja tadi pun tanya, ni yang raja bongkok tadi ni. Tuan-tuan tengok dia tanya apa? Walaka rabbun ghairi? Eh, ada Tuhan lain ke selain aku? Rupanya dia Tuhan. Walaka rabbun ghairi? Alaka rabbun ghairi? Apakah kamu ada Tuhan selain aku? Bukan selama ni sembah aku kah?